Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam acara Grand Product Knowledge The Jemandi, persembahan dari Kuskolen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada seluruh rekan agent yang sudah bergabung dari Propnex, dari Sieto, dari Xavier Marx, dan juga dari Ray White. Selamat pagi, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam acara Grand Product Knowledge pada pagi hari ini. Saya Dodi Aditya kembali dipercaya untuk bisa memandu acara Grand Product Knowledge hingga nanti acara berakhir. Dan sebelum acara kita mulai, kami himbau kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang bergabung, kami mohon untuk kembali mengecek koneksi internet Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent. Dan juga kami sarankan untuk bisa menggunakan headset supaya suara yang akan tampil pada pagi hari ini bisa terdengar dengan jelas. Dan juga untuk seluruh rekan-rekan agent, untuk bisa menggunakan username sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Jadi mohon untuk seluruh rekan-rekan agent yang bergabung, kami informasikan bisa menggunakan username serta disertain dari agent mana. Bapak dan Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung, di hari yang sangat indah yaitu di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, kami dari Kuskolen akan melangsungkan acara Grand Product Knowledge Project The Jemandi. Dan bagaimana mengenai Project The Jemandi dan tawaran seperti apa yang akan diberikan oleh The Jemandi yang dikembangkan oleh Kuskolen? Untuk itu, kami akan mengenalkan dan juga memutarkan video company profile dari Gusco. Gusco Group didirikan sekitar 20 tahun yang lalu dengan konsep perusahaan keluarga swasta yang dikelola dengan profesional sehingga dapat bertahan terus untuk masa yang berkelanjutan. Gusco sebagai holding terbagi menjadi 3 sektor industri, yaitu sektor industri perkebunan dengan holding Gusco Plantations, sektor industri keuangan dengan holding Gusco Capital, sektor industri properti dengan holding Gusco Land. Gusco Plantations didirikan sekitar 20 tahun yang lalu, berawal dari satu kebun di Sumatera Selatan dengan luas 4.000 hektar, yang kemudian berkembang ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tahun 2008, Gusco Plantations menjadi perusahaan terbuka. Dan pada akhirnya, sampai tertanam sekitar 45.000 hektar dengan land bank lebih dari 100.000 hektar. Gusco Capital didirikan tahun 1990. Kami memiliki bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Bank kami bernama Bank Yuda Bakti, yang fokus awalnya untuk memberikan dana pinjaman pensiunan tentara ataupun anggota-anggota dari kepolisian. Tahun 1998, di saat krisis moneter, Bank Yuda Bakti tetap bertahan dan mendapat predikat bank klasifikasi A. Tahun 2001, Bank Yuda Bakti membuka kantor cabang di Jawa dan Sumatera. Tahun 2015, Bank Yuda Bakti menjadi perusahaan terbuka. Tahun 2019, Bank Yuda Bakti bertransformasi ke bank digital dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai bank digital yang pertama di Indonesia. Sehingga di tahun 2020, Bank Yuda Bakti menjadi bank buku 2 dengan setoran modal lebih dari 1 triliun. Di saat yang sama, Bank Yuda Bakti bertransformasi menjadi bank newcomers. Fokus dari Bank Newcomers adalah menjadi bank modern dan bank digital dengan target kaum milenial dan konsumen secara umum. Kantor pusat di Gedung Gusco Jakarta dengan kantor cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Gusco Land didirikan sekitar 15 tahun yang lalu. Lebih banyak fokus dalam mengumpulkan land bank. Baru pada tahun 2016, mulai mendevelop sebagian kecil dari land banknya. Membangun gedung perkantoran di Jakarta, yang juga sebagai kantor pusat Bank Newcomers dan juga kantor Gusco,
kemudian membangun kantor dan pergudangan, serta perumahan-perumahan yang untuk saat ini, semua lokasinya berada di Pulau Jawa. Dengan fokus pada 3 sektor industri tersebut, Gosco Group percaya bahwa Gosco akan dapat membuat masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Gosco, for a better future. Nah, Bapak dan juga Ibu seluruh rekan-rekan agent, tadi sudah kita lihat bersama-sama video dari Gosco. Artinya kita sudah jelas siapa Gosco ini. Dan juga Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, di mana Gosco ini memiliki satu sektor industri yang bergerak dalam industri properti, yaitu adalah Gosco Land. Dan juga telah hadir di depan saya ada Bapak Daniel Lianto, beliau selaku direktur dari Gosco Land. Jadi untuk Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent tidak perlu khawatir siapa itu Gosco Land, karena sudah saya hadirkan di hadapan kita semua, yaitu Bapak Daniel. Saya sebelumnya ingin menyapa kepada Pak Daniel. Pak Daniel, selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Pagi Mas Adit, kabar yang luar biasa di hari yang cerah hari ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, di hadapan saya sudah ada Pak Daniel, di mana saya ingin menanyakan secara langsung kepada Pak Daniel nih Pak. Kalau tadi kita sudah bersama-sama menayangkan video profil dari Gosco. Nah, saya mau ingin tahu secara langsung dari Pak Daniel, siapa sih Pak Gosco secara singkatnya, dan untuk Gosco Land sendiri, proyek apa kira-kira yang sudah dijalankan Pak? Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan kami dari Gosco ingin lebih dikenal lagi. Tapi kami juga ingin menanamkan rasa kepercayaan di antara para agent dan juga nanti para pembeli perumahan kami. Kami akan secara singkat kembali menegaskan bahwa Gosco Group didirikan sekitar 20 tahun yang lalu, dan ini adalah konsep perusahaan keluarga swasta yang dikelola secara profesional sehingga dapat bertahan dan terus bertumbuh untuk masa yang berkelanjutan. Sebagai holding, Gosco Group terbagi menjadi 3 sektor industri. Yang pertama yaitu industri perkebunan dengan holding Gosco Plantation. Merupakan industri perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Barat. Bermula dengan luas tertanam 4.000 hektar, saat ini telah berkembang menjadi 45.000 hektar dengan land bank seluas 100.000 hektar. Yang kedua adalah sektor industri keuangan dengan holding company-nya Gosco Capital. Dalam sektor ini terdapat perusahaan sekuritas dan juga bank, yaitu Bank Neocommerce. Dulunya dikenal dengan Bank Yuda Bakti. Bank Neocommerce ini sendiri adalah bank pertama yang mendapat izin dari OJK sebagai bank digital di Indonesia. Dan yang ketiga inilah yang kita sedang adakan acara hari ini, yaitu Gosco Land. Gosco Land adalah holding dari sektor industri properti. Dan selama 20 tahun ini, Gosco Land lebih banyak menabung untuk land bank. Proyek pertama Gosco Land adalah membangun gedung perkantoran di Jakarta yang digunakan sebagai kantor Gosco Group dan juga Bank Yuda Bakti yang sekarang berubah nama menjadi Bank Neocommerce. Proyek berikutnya adalah pembangunan perkantoran dan ruko dan juga pergudangan di Surabaya. Nah, untuk perumahan sendiri, proyek pertama dari Gosco Land adalah The Juanda yang berlokasi di selatan Surabaya dekat dengan Juanda International Airport. Perlu kami sampaikan bahwa bangunan-bangunan Gosco Land selalu bercirikan bangunan yang modern, berkualitas, simple, tapi elegan. Kami percaya bahwa simple is beautiful. Dengan desain bangunan yang selalu memperhatikan detail dan kesempurnaan, kami yakin Gosco Land akan berkembang. Begitu Mas Adit. Wow, ya. Jadi menarik sekali ya Pak, kalau melihat tadi berarti artinya Gosco Land sudah sangat profesional sekali, di mana sudah
menyimpan banyak land bank, artinya juga siap dengan proyek-proyek yes. yang baru. Iya. Nah, kalau tadi Pak Daniel juga sudah menyinggung terkait The Juanda, dengan suksesnya The Juanda, Pak. Sekarang kan kita dalam acara Product Knowledge The Cemandi, artinya dari The Juanda kita berlanjut ke proyek dari Go School Land, yaitu The Cemandi. Kira-kira konsep apa yang akan ditawarkan dari The Cemandi itu sendiri, Pak Daniel? Nah, untuk The Cemandi ini kami akan mengusung konsep The Botanical Living. The Cemandi akan menggabungkan kehidupan urban modern dengan atmosfer yang alami melalui tumbuhan botanika serta dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap di ruang terbuka hijau sebagai gaya hidup yang sehat bagi keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan agent sudah tahu ya seperti apa konsep yang ditawarkan dari The Cemandi, yaitu hunian yang berkonsep botanical di mana akan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan botanik yang hijau dan asri tentunya di dalam The Cemandi. Dan sepertinya Bapak Ibu juga penasaran seperti apa gambaran dari konsep The Cemandi. Untuk itu berikut ini kami tampilkan video dari The Cemandi.